Musim hujan membuat para pengungsi gempa Cianjur yang menempati tenda membutuhkan fasilitas yang lebih layak. Untuk itu, DPW Partai Nasdem Jawa Barat menyalurkan bantuan terhadap korban gempa Cianjur dari tenda ke tenda pengungsian di sejumlah desa terdampak. Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan balita, makanan siap saji, peralatan dapur, pakaian baru, peralatan sholat, selimut, karpet, terpal, hingga layanan kesehatan dan trauma healing. Nasdem Jawa Barat menilai pengungsi saat ini sangat membutuhkan tenda pengungsian yang tahan hujan serta alas yang memadai. Pengungsi juga sangat membutuhkan selimut tebal agar tidak kedinginan. Paling mendasar yang hari ini masih mereka butuhkan itu ya tenda yang memadai, yang tahan dari hujan, alas tidur juga yang memadai, plus selimut. Kalau soal makanan dan sebagainya, relatif alirannya dari semua pihak itu relatif masih ada.